Lepas ada aturan yang mengaturnya, soal usul mengusul nama calon penjabat bupati dan wali kota di Provinsi Aceh, sepertinya menteri dalam negeri menggunakan standar ganda. Simak saja, selain meminta usulan tiga nama dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan Kota, eh ternyata permintaan serupa juga dilakukan kepada gubernur Aceh. Ini sesuai dengan suratnya tanggal 5 Juni 2023 lalu. Memang untuk tahap pertama ada 10 penjabat bupati dan wali kota yang berakhir masa tugasnya untuk satu tahun pertama, termasuk penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marjuki yang akan mengakhiri tugasnya pada 6 Juli 2023 mendatang. Selanjutnya, melalui surat tanggal 20 Juni 2023 atau 15 hari kemudian, penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marjuki mengirim usulan tiga nama calon PJ Bupati dan Wali Kota di Aceh kepada Menteri Dalam Negeri di Jakarta. Sebatas ini tentu saja tak soal alias normal-normal saja. Menariknya kemudian, usulan nama yang diusung penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marjuki ternyata ada yang berbeda dengan usulan DPRK. Bahkan ada yang hilang sama sekali. Yang jadi soal kemudian adalah atas pertimbangan dan penilaian apa sehingga usulan nama yang diusung pejabat gubernur Aceh Ahmad Marzuki ada yang berbeda dengan usulan 10 DPRK kabupaten dan kota di Aceh. Logikanya begini, jika DPRK mengusulkan nama-nama tersebut berdasarkan penilaian dan evaluasi sebagai mitra kerja selama satu tahun berlalu melalui rapat badan musyawarah atau BAMUS, bahkan rapat paripurna, lantas apa kriteria dan dasar penilaian dari Ahmad Merjuki dalam mengusung sejumlah nama-nama tadi? Disinilah muncul berbagai kecurigaan publik di Aceh, salah satunya muncul dugaan syarat adanya praktek transaksional. Ambil contoh untuk kursi penjabat wali kota Banda Aceh. DPRK setempat mengusulkan nama Bakri Sidik, penjabat wali kota Banda Aceh saat ini. Kemudian ada nama Amiruddin, Sekdako Banda Aceh, serta Azwari saat ini sebagai penjabat Bupati Aceh Utara. Namun dalam usulan PJ Gubernur Aceh Ahmad Marjuki, nama Bakri Sidik hilang dan diganti dengan Ade Surya, Kepala Dinas Pengairan Aceh. Salah satu dinas basah di jajaran pemerintah Aceh. Tak hanya itu, entah ingin tampil beda dari tiga nama yang diminta Mendagri, DPRK Aceh Besar malah mengusulkan empat nama, yaitu Muhammad Iswanto, PJ Bupati saat ini, Sekda Aceh Besar Sulaimi, Muhammad Reza Pahlepi, Ketua Mahkamah Syariah Janto, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Ahanan sebagai Bupati setempat. Tragisnya, nama Sulaimi tak masuk dalam usulan PJ Gubernur Aceh, sementara nama Ahanan diendos oleh PJ Gubernur Aceh Ahmad Marjuki. Diduga munculnya nama Ahanan atas dorongan orang dekat Ahmad Marjuki. Nah, Apakah pemasukan nama tadi gratis atau berbayar? Ini pun masih misteri. Nasib serupa juga dialami M. Nasir, Kepala Bapeda Aceh Utara. Mesti namanya diusulkan DPRK setempat sebagai calon PJ Bupati Aceh Utara bersama Teguh Asnal Jahari, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh serta Amir Saripudin. Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara, namun pada usulan PJ Gubernur Aceh Ahmad Marjuki, nama M. Nasir hilang. Dalam usulan PJ Gubernur Aceh, muncul nama Daniel Arca, Kepala Biro Organisasi Sekda Aceh, serta Amrijal J. Prang, Kepala Biro Hukum Sekda Aceh. Begitu juga nama pejabat wali kota Loks yang diusulkan DPRK setempat Sebut saja ada Ediandra, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Hanir Wansah, Sekretaris DPRD Kota Lusmawe, Insinyur Mawardi yang saat ini sebagai staf ahli gubernur bidang perekonomian, keuangan, dan pembangunan Provinsi Aceh. Dalam usulan PJ Gubernur Aceh, nama Hanir Wansah justru hilang atau berganti dengan nama Saridin. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh. Sementara Imran, PJ Wali Kota saat ini tereliminasi total. Namanya tak diusulkan DPRK setempat maupun PJ Gubernur Aceh. Sumber media ini di jajaran pemerintah Aceh mengungkap ada beberapa motif mengapa sejumlah nama yang diusulkan PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki sebagai PJ Bupati dan Wali Kota di 10 kabupaten dan kota ada yang berbeda dengan keputusan atau usulan DPRK setempat. Pertama, ada asumsi bahwa amat Marzuki akan diperpanjang untuk satu tahun ke depan sebagai PJ Gubernur Aceh. Karena itu, para pembisi atau orang-orang penerima manfaat di sampingnya menggunakan kesempatan ini untuk menarik sejumlah fulus kepada para pejabat yang tergiur dengan jabatan sebagai PJ Bupati dan Wali Kota di Aceh. Kedua, jika asumsi tadi benar, maka ada sejumlah posisi kepala dinas dan kepala biru di jajaran pemerintah Aceh yang menjadi kosong. Sehingga dengan mudah dilakukan mutasi dan bisa diisi sejumlah pejabat yang juga sudah deal dengan orang-orang di samping Ahmad Marjuki. Ambil contoh untuk jabatan Kepala Bapeda yang kini diduduki Teguh Ahmad Dade. Dia diusulkan sebagai salah satu PJ Bupati Semelu. Begitu juga dengan Dedi Yuswadi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh. Dia diusulkan sebagai PJ Bupati Bener Meriah, termasuk Ahanan, Teko Asnal, dan lainnya. Beredar kabar untuk kursi mereka, Ahmad Marjuki sudah mempersiapkan sejumlah figur lain. Ini sejalan dengan rekrutmen pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Aceh pada awal Mei 2023 lalu baik untuk mengisi jabatan yang kosong karena pensiun dan meninggal dunia, maupun rotasi atau penyegaran. Sebaliknya ada yang ketiga, bisa jadi Ahmad Marjuki sudah menyadari jika dirinya tidak lagi diperpanjang oleh Presiden Joko Widodo sebagai pejabat Gubernur Aceh. Sehingga inilah kesempatan terakhir bagi para kurcacinya untuk menarik fulus dari sejumlah aparatur sipil negara yang ambisius terhadap jabatan. Benarkah semua dugaan tadi? Nah, namanya juga masih dugaan, tentu bisa benar juga tidak. Begitupun, semua permainan ini akan terjawab jika Ahmad Marjuki tak lagi diperpanjang Presiden Joko Widodo, dan sejumlah pihak di Aceh maupun Jakarta menyebut nasib Ahmad Marjuki saat ini memang sedang di ujung tanduk. Dan jika dugaan tadi benar, sudah pasti. Para pihak yang sudah kadung menyetor upeti untuk satu ambisi jabatan tertentu akan bernyanyi. Mereka bercerita tentang kisah suram jejak karirnya bersama Ahmad Merjuki. Jadi, kita tunggu saja kisah suram berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi.